Setelah kegiatan Citayam Fashion Week di salah satu zebra cross kawasan Dukuh Atas menimbulkan protes dari warga. Warga yang berada di kawasan Dukuh Atas merasa cukup terganggu dengan kegiatan itu. Warga di kawasan Dukuh Atas marah karena merasa terganggu dengan kegiatan Citayam Fashion Week di zebra cross kawasan Dukuh Atas. Warga protes karena petugas Satpol PP sempat mengangkut motor mereka yang sedang parkir, sementara warga menilai tempat mereka parkir terganggu kegiatan Citayam Fashion Week karena banyaknya orang yang datang ke kawasan Dukuh Atas. Satuan Polisi Pamong Praja langsung menghentikan kegiatan Citayam Fashion Week. Aksi protes yang dilakukan warga terhadap kegiatan Citayam Fashion Week ini bukan kali ini saja terjadi. Senin malam, Satpol PP DKI dan polisi juga menutup zebra cross di kawasan Dukuh Atas karena kerumunan warga hingga menutup jalan dan trotoar di kawasan ini. Kondisi terkini dari Citayam Fashion Week, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, tadi sempat ada warga yang protes dengan kegiatan Citayam Fashion Week ini dan sempat dihentikan. Bagaimana sore ini? Ya baik, Friska dan saudara, tadi sempat sekitar pukul 4:30 itu dari warga sekitar melakukan protes kepada petugas yang ada di sini dan juga pada pengunjung yang ada di sini. Tadi sempat dari warga setempat itu melakukan protes dengan kenapa adanya penggusuran atau pengangkatan dari motor mereka, karena mereka menganggap bahwa yang perlu diamankan itu adalah dari kawasan yang ada di Citayam Fashion Week ini karena terlalu ramai. Namun saat ini untuk kondisi di Citayam Fashion Week ini sudah mulai normal kembali dan juga sudah semakin banyak warga yang berdatangan di kawasan Citayam Fashion Week ini. Dan juga saudara, di kawasan Citayam Fashion Week ini juga dijaga oleh Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian, di mana tadi di sekitaran zebra cross ini di mana menghimbau kepada semuanya untuk polisi lebih mementingkan untuk kendaraan yang berjalan daripada untuk kegiatan catwalk yang ada di zebra cross ini. Dan dapat dilihat sekarang saudara, banyak sekali warga yang berada di trotoar di mana ini untuk menunggu adanya catwalk yang dilakukan oleh remaja-remaja Citayam Fashion Week. Namun dari kepolisian lebih mementingkan, lebih mendahulukan bagi masyarakat yang ingin menyeberang, dan bukan digunakan. Kepolisian menyebutkan bahwa zebra cross ini diperuntukkan untuk menyeberangi jalan. Bukan untuk fashion show. Jangan dan juga untuk saat ini orang lain. Di kawasan zebra cross ini sudah tidak ada lagi pembatas jalan. Kami namun sekarang sudah banyak kendaraan dan juga mobil maupun motor yang berlalu di sini dan memang tetap dikawal oleh kepolisian. Untuk Friska, bijak dalam menggunakan fasilitas. Masni Rahmawati langsung dari Citayam Fashion Week. Tadi kita mendengar ada imbauan dari polisi baru saja lewat pengeras suara bahwa kalau mau fashion show di trotoar, gunakan fasilitas yang digunakan atau yang disediakan pemerintah, tapi zebra cross hanya untuk menyeberang jalan. Begitu ya, Masni Rahmawati langsung dari kawasan Citayam Fashion Week di Dukuh Atas, Jakarta.